Selamat pagi Indonesia, GTV Inspirasi Bersama. Saya Ibtu Fahrudin dari Satlantas Polda NTB mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV, TV streaming pertama di NTB. GetTV, inspirasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, halo, selamat pagi. Hai hai. Yuhuu. Sebelum memulai, saya melirik-lirik dulu di kanan ada yang merah-merah ya. Di kiri kita ada yang ya cukup seger lah. Cukup? Cukup. Nggak lebih? Nggak lebih. Kurang malah Pak ya. Iya. Wow, kita balik lagi menemani Anda pemirsa dalam acara Get Morning. Ya, pada pagi hari ini kita akan membakar semangat-semangat pemirsa yang ada di rumah. Pastinya, yang ada di kantor juga, mungkin yang lagi kerja ya, ya dimanapun Anda sekali berada, yang ada di atas puncak gunung sana loh, ngapain dia muncul gunungnya? Siapa tahu yang lagi mendaki gunung gitu ya, Bud ya. Jadi ya, buat semua pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang berada di kantor, sekolah, maupun yang saat ini mungkin sedang melakukan aktivitas-aktivitasnya di rumahnya, kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Kita tuh main ketemu loh ini, Bud. Kita belum kenalan ya. Iya. Kok nama saya? Nama kamu siapa? Ahmad Budiman Hartono, Adiko Sumo Miharjo, Jaya Saputra, Nurman. Anda hafal saya kasih hadiah. Hafal? Enggak. Pemirsa aja deh, pemirsa aja ya. Iya. Yeah. Baiklah, untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang suatu hal yang apa ya? Kalau aku pikir sih ini suatu hal yang bisa dikatakan membuat penasaran, karena dulu aku sempat penasaran buat. Kenapa? Karena nih banyak diberitakan gitu ya di media sosial, kemudian di media televisi, di koran dan sebagainya tentang siklon. Nah, apa itu siklon tropis? Bagus nggak sih siklon? Kalau aku misalnya besok punya anak gitu ya, atau kamu punya anak gitu, Bud, namain anak kamu siklon, kira-kira setuju nggak sih? Bagus loh namanya siklon gitu kan? Jadi, karena saya belum punya anak, jadinya belum saya sempat kepikiran sampai sana. Oh gitu ya? Iya. Aduh, jadinya, sayang sekali ya. Ada apa di balik siklon? Nah, jadinya akhir-akhir ini sempat menjadi perdebatan hebat, pembicaraan hebat di media sosial, kemudian di masyarakat luas itu tentang siklon tropis. Ya tentunya siklon tropis ini akhirnya ini seperti yang informasi yang diterima itu sempat melanda wilayah Indonesia. Betul. Khususnya bagi wilayah yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat juga sempat kena dampak daripada siklon tropis. Sip, betul banget. Sebelumnya kamu pernah dengar nggak sih namanya siklon, siklon tropis itu apa sebenarnya? Biar pemirsa tahu sebenarnya. Sebelumnya pernah dengar? Sebelumnya saya pernah dengar waktu kecil. Yes. Jadinya sebelum tidur saya disiklonkan sama ibu saya. Oh ya, itu diklonin Pak. Oh, emang diklonin ya? Diklonin pakai minyak tit. Iya, jadinya biar hangat gitu kan. Yes. Biar cepet tidur, jadinya disiklonkan gitu kan. Ketawa dalam hati dulu nih aku nih.
Iya. Kalau aku sendiri sih baru dengar ya, nama siklon itu siklon tropis. Jadi banyak pas banyak di berita tuh, siklon apa sih siklon? Jadi penasaran siklon tuh apa sih? Aku pikir siklon itu nama telur gitu kan. Apalagi siklon di Indonesia gitu ya, siklon tropis ini dinamakan dengan nama-nama bunga. Jadi aku sempat mikirnya siklon itu suatu hal yang indah, tapi ternyata suatu hal yang menakutkan. Apa sebenarnya siklon itu sendiri? Apa ya? Nah. Kalau menurut kamu apa kira-kira? Siklon tropis. Dalam bayangan. Siklon. Jadi sebuah semacam benda yang bisa dimakan. Begitu. Iya. Memang dia belum sarapan ya pemirsa ya. Jadi pikirannya memang selalu ke makanan ya. Iya. Ngomong-ngomong ada yang taruhin saya makanan. Kayaknya gue bisa mau dulu ya. Enggak. Kalau enggak kameramen, Bang. Enggak. Sabar ya, Bang ya. Saya kalau keinget siklon, Pak, saya enggak berani makan, Pak. Ya, untuk informasi untuk pemirsa ya, mungkin masih penasaran juga sama kayak aku, kayak Budi juga yang pusing juga nih siklon tuh apa sih? Bertanya-tanya gitu dalam hati ya, nggak sempet searching ini. Sekarang kita kasih tahu siklon tuh apa. Oke, Mbak Kori sekarang tahu. Siklon tropis itu atau itu disebutnya dengan hurikan, itu angin puyuh, badai tropis, typhoon dan angin ribut, itu tergantung pada daerah kekuatannya gitu ya. Itu sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Nggak sebagus namanya ya pemirsa ya, ternyata pengertiannya pada realnya memang menakutkan. Itu hal yang kalau menurut aku tuh ngeri banget. Iya, seperti yang bisa dilihat ini ada gambar yang kita bisa lihat di satelit ya. Yes. Seperti inilah bentuk seperti apa sebenarnya siklon itu sendiri. Jadinya pusaran-pusaran ini merupakan yang diambil oleh satelit begitu dari gambar NASA ya. Iya, jadi kalau dilihat di atas satelit itu siklon tropis itu dia seperti putih, seperti pusaran seperti itu. Dia serem banget ya. Iya, jadinya dan juga seperti buat pemirsa tahu di wilayah Nusa Tenggara Barat juga beberapa waktu yang lalu itu pernah terkena dampak daripada siklon tropis. Beberapa ada beberapa wilayah yang kena dampaknya, misalnya di wilayah Praia di Lombok Tengah, namanya itu di wilayah Mujur. Jadinya secara tiba-tiba itu ada angin puting beliung datang, kemudian menerjang perkampungan yang ada di sana. Ya, gitu. Selain itu juga kemarin kalau nggak salah itu di Lombok Timur bagian selatan itu air lautnya pasang gitu, nah, jadi naik ke perumahan warga. Karena memang itu segala sesuatunya itu entah itu angin bencana itu terjadi bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer seperti itu. Jadi siklon tropis ini terjadi karena pemindahan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi gitu. Iya, seperti yang dicerna informasi dari BMKG sendiri, biasanya siklon tropis itu merambat ke daerah-daerah yang dekat dengan Samudra Hindia. Jadinya wilayah seperti yang kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini sangat dekat posisinya dengan garis khatulistiwa yaitu Samudra Hindia itu sendiri. Makanya nggak heran Mbak Kor bahwa kenapa kemudian akhir-akhir ini... Kamu panggil aku Mbak dong, aku masih muda gimana sih? Mbak ya? Enggak. Panggil adek aja. Oh, ya, Dek Kor. Tapi kok ngerasa berdosa ya? Aku panggilnya itu ngerasa berdosa sekali. Seneng banget gue. Iya. Yes, lanjutin aja deh, Bud. Kemudian apa lagi nih? Karena memang ini namanya siklon tropis itu bisa dikatakan juga sebagai daerah raksasa aktivitas awan, angin dan badai petir yang berkisar seperti itu. Jadi wajar. Jadi yang namanya siklon itu dia punya bibit-bibit dulu, Bun. Jadi bibit-bibitnya itu mungkin tumbuh di samudra-samudra sana. Kemudian dia berpindah-pindah gitu ke lautan-lautan termasuk yang ada di Indonesia. Jadi kemarin juga informasinya ya banyak objek-objek wisata terutama di Pulau Jawa itu yang ditutup, Bu. Gara-gara siklon tropis. Yes, keluarga aku juga nggak berani ke pantai kalau kemarin-kemarin soalnya airnya lagi pasang banget. Ya, pelabuhan jadinya juga sempat ditutup kemarin. Iya, jadinya buat pemirsa yang mungkin akhir-akhir ini kan mau merambah akhir tahun begitu kan. Yes. Buat pemirsa yang mungkin buat rencana yang mau liburan begitu kan, mungkin bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Kemudian
bisa dilihat nanti prediksi cuaca, keadaan wilayah itu seperti apa, biar nanti setiap orang itu punya perencanaan yang matang gitu ya. Yes. Korea, akhir-akhir tahun ini Kori rencananya mau pergi liburan kemana? Aku mau liburan ke kasur aja sepertinya, Pak. Aduh. Enggak. Karena aku masih muda, jadinya bayanganku belum sampai sana. Kamu pikir aku udah tua gitu? Kalau dilihat ini ya, kalau aku lihat dari jauh itu kayak Cut Tari saya lihatnya. Tapi kalau dekat itu kok kayak Pak Nori. Doain, iya. Doain kita mau siklon berturas. Siklon Kori sini sebenarnya asal muasalnya itu dari mana, Mbak Kori? Asal muasalnya itu dari mana ya? Pemirsa tahu sebenarnya what is the siklon tropis. Nah, memang siklon tropis itu seperti yang aku bilang tadi, itu perubahan dari khatulistiwa menuju garis lintang yang tadi, Bud. Dan kalau misalnya di Indonesia nih ya, nama-nama siklon itu dinamakan dengan nama bunga. Contohnya apa? Contohnya siklon tropis cempaka dan juga siklon tropis dahlia. Nah, ini yang buat aku penasaran ya, banget cempaka, dari kemarin. Dahlia. Keren. Bisa dibayangin nggak sih? Kok saya bilang keren? Siklon is, emang keren sih namanya ya. Namanya doang. Siklon tropis cempaka, siklon tropis dahlia. Itu bisa dijadiin nama anak gitu, Bud. Jadi, besok kalau kamu punya anak, namain itu aja, Pak. Saya namain siklon siklon matahari. Yes. Kan ada bunga matahari. Siklon dahlia gitu ya. Atau gimana kalau nanti kalau kita punya anak, yes, gitu ya. Kita anak namakan, aku aja, Pak. Anak kita enggak? Anak kita. Oh iya, boleh deh, kamu jadi omnya gitu ya. Aduh. Mama, aduh. Sayang. Aduh, kok ngomongin sabar, anak ya? Kasihan banget ya. Nah, ini dia nih asal muasal nama siklon tropis cempaka dan dahlia. Ini diambil dari merdeka.com. Mungkin bisa ditampilin sedikit artikelnya, Pak. Inilah asal muasal nama siklon tropis cempaka dan dahlia ya, dari merdeka.com ya. Memang siklon tropis cempaka dan dahlia memang beberapa minggu ini gitu ya menerjang sejumlah wilayah Indonesia. Nah, siklon tropis ini kameranya mana sih? Siklon tropis cempaka diduga menjadi penyebab banjir di wilayah Yogyakarta, Pacitan. Kemudian kemarin banjirnya di mana lagi tuh, serem banget banjirnya kemarin tuh di Pacitan kemarin tuh yang sampai kelihatan kalau dari atas tuh kelihatan kayak rumah-rumah itu berada di atas bendungan kayak gitu. Dan juga siklon tropis cempaka berdampak pada peningkatan hujan lebat. Kemarin kita sempat ini ya, terdampak juga hujan lebat. Kemudian selain hujan lebat juga petir dan juga gelombang tinggi, angin kencang maupun potensi kilat atau petir di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat sendiri. Dan juga ini Menteri Ibu Hovifah. Kamu pernah ketemu Ibu Hovifah, Bud? Belum ya? Aku kemarin sempat ketemu di acara Munas dan Kombes yang pamer banget itu ya. Sombong ya, udah ketemu ya. Sombong banget ya. Dikasih. Ya. Ini juga ternyata bukan kita aja yang penasaran gitu loh. Ibu Hovifah juga ternyata dia penasaran. Kenapa sih dinamakan siklon-siklon itu dinamakan dengan nama bunga? Nah, ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari BMKG gitu ya, Ibu Hovifah menceritakan gitu loh kenapa nama-nama bunga ditempelkan gitu pada nama siklon ini. Dan itu ternyata kamu kayak didongengin deh. Kan aku kan kita harus menjadi pendengar yang baik. Okay. Biar pemirsa itu mencerna apa yang disampaikan. Jadinya kalau nanti aku nyeletuk, oh ya, gitu. Iya. Biar pemirsa tahu seperti apa siklon tropis. Iya. Dan itu Ibu Hovifah sendiri menanyakan secara langsung ya kepada Kepala Badan Mitigasi Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati. Ini dikutip dari merdeka.com, pemirsa. Dan itu ternyata kenapa dinamakan dengan nama-nama bunga? Agar, simple loh jawabannya, Bud. Agar masyarakat Indonesia tuh gak panik. Sengaja tuh dikasih nama-nama jadinya bunga, nama-nama yang indah. Plesetan gitu ya. Yes. Tapi gak enak juga ya. Namanya udah bagus-bagus, tahu-taunya ngelihat kenyataannya gitu ternyata amburadul begitu. Waduh, gak enak juga kayak gitu ya. Iya.
Tentunya buat pemirsa ini diharapkan untuk tetap waspada, begitu kan? Yes. Karena kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di depan, baik bencana alam, kemudian hal-hal yang kemudian baik bersifat itu kita tidak tahu kapan akan terjadinya, gitu. Yes, betul. Jadinya baik pemerintah, kemudian masyarakat itu diharapkan untuk tetap waspada dengan salah satu caranya, yaitu dengan kita harus sama-sama menjaga lingkungan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Misalnya untuk mengantisipasi banjir, misalnya karena sekarang kan sedang musim hujan, begitu kan? Sedang-sedang diguyur hujannya di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat lagi gencarnya musim hujan. Jadinya buat kalian masyarakat di rumah, kemudian pemirsa itu harus tetap menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Jaga lingkungan, kemudian bersihkan ini saluran air, begitu, untuk memperlancar drainase yang ada. Yes, begitu. Apalagi memang sekarang ini nih di awal Desember ini pihak BMKG gitu sudah memprediksi juga masih akan terjadi gitu cuaca ekstrim ya, karena siklon-siklon itu ternyata masih mempunyai bibit. Jadi dia menebar benih cinta. Kalau masalah cinta Anda ini. Yes. Dan ini Bud, aku lihat ini dari harian detiknews.com ya. Ini menyebutkan bahwa siklon Dahlia memang sudah melemah di Pulau Jawa, tapi masih kuat di Pulau Sumatera. Tapi Sumatera, saya pernah ke Sumatera loh. Itu kan daerah asal kamu, gimana sih? Iya, jadi bukan pernah ke sana, kamu kan orang Sumatera, gimana sih? Kan aku sekarang di Lombok. Oh gitu. Jadinya asli Lombok sebenarnya. Oke deh kalau gitu. Cuman ya. Cuman numpang sementara. Dia tidak mengakuinya, ya sudahlah. Iya, jadinya berbahaya jadinya keluarga aku yang di Sumatera. Tapi bukan cuma di Sumatera aja Bud nih. Gimana juga? Cuaca ekstrim akibat siklon tropis Dahlia di sekitar Pulau Jawa telah melemah. Namun BMKG memprediksi bibit siklon tropis akan mengalami penguatan di sejumlah wilayah Sumatera dalam 3 hari ke depan. Nah, dalam 3 hari ke depan masih terdapat potensi cuaca ekstrim, antara lain hujan lebat. Kemudian itu berada di pulau Sumatera seperti di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan ini Kalimantan Selatan, kemudian ada disebutkan juga di daerah Nusa Tenggara Barat, daerah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua. Aduh, ini semua wilayah ini ya. Biasa ya. Dan itu ada angin kencang juga, kecepatan apa sih disebutnya 20 knot gitu ya, di Sumatera Utara dan juga Aceh. Sementara itu lagi ya, lebih memprihatinkan, lebih menakutkannya nih Bud nih, bibit siklon tropis ini diprediksi akan menyebabkan hujan lebat ya. Dan bukan hanya itu, ternyata setelah melemahnya siklon Dahlia ini, itu bakalan ada lagi bibit-bibit yang baru gitu yang akan datang hingga akhir Desember 2017 nanti. Kebiasaan ya Pak ya, kalau misalnya akhir tahun itu banyak banget bencana-bencana seperti itu. Kenapa ya? Jadinya seperti kata abah saya, mungkin dunia sudah mulai bosan dengan tingkah kita. Enggak, dia bosan ngeliat kamu. Kalau itu mah udah dari dulu. Ya, jadinya bukan hanya kita akan membahas bagaimana kemudian siklon tropis, kemudian dampak dan segala macamnya seperti apa siklon tropis. Nah, nanti pada segmen kedua nanti kita akan membahas banyak hal-hal unik, menarik yang saat ini menjadi bahan bahan pembicaraan yang sedang viral di internet. Jadi sebagai bocor nanti kita akan membahas beberapa materi-materi penting seperti ini. Kemarin sempat ada supermoon juga, Mbak. Iya, jadinya supermoon itu dilihat di seluruh dunia. Jadinya nanti kita akan mengupas bagaimana kemudian what is the supermoon, begitu ya? Yes. Oke. Okay. Kalau gitu pemirsa ya, untuk siklonnya kita istirahat dulu untuk membicarakan biar nggak pusing ya. Soalnya ya, saya kalau ingat bencana suka pusing Pak, takut jadinya ya. Khusus untuk Get Morning edisi hari ini, tidak hanya kita akan membahas apa hal-hal menarik yang sedang rame-ramenya dibicarakan oleh netizen, kemudian yang sedang viral-viralnya di dunia maya juga nanti kita akan berbagi tips, kemudian tutorial juga ya, jadinya buat pemirsa ya penasaran seperti apa nantinya
kita akan suguhkan buat pemirsa tetap di Get Warming. Oke, kita makan dulu ya. Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda. Sambut hari dengan semangatmu. Bukan Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda. Sambut hari dengan semangatmu. Buka jendela. Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda. Sambut hari dengan semangatmu. Buka jendela, dapatkan informasi. Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda. Sambut hari dengan semangatmu. Buka jendela, dapatkan informasi. Saya Ibtu Fahrudin dari Satlantas Polda NTB mengucapkan selamat atas mengudaranya Get TV, TV streaming pertama di NTB. Get TV, inspirasi bersama. Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda. Sambut hari dengan semangatmu. Buka
Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu. Buka jendela, dapatkan informasi. Selamat pagi Indonesia, Get TV, inspirasi bersama. Lihat dunia dengan cara berbeda, sambut hari dengan semangatmu. Buka jendela. Kita balik lagi dia di Get Morning ya. Tapi aku lagi sibuk-sibuk dulu nih. Aduh, di samping juga ternyata lagi sibuk juga ya. Kok kita enggak sapaan ya? Wah, ya. Ada teman aku yang udah nikah ternyata. Siapa? Oh begitu ya. Kepo banget sih. Kapan ya? Kita kapan ya? Nanti ya. Nunggu momen yang penting-penting dulu. Oh yes, yes, ternyata teman aku ada yang nikah hari ini. Kok keren deh. Oh, kemarin bukan ya ya. Oke, ya. Jadinya Pak Mirsa, terima kasih udah stay di Get Morning bersama kita berdua yang kece tapi super badai. Yes. Ya, di segmen 2 ini kita akan membahas ada satu hal yang menarik yang sedang viralnya di media sosial juga, Mbak Korea. Yes. Ada beberapa fenomena alam yang terjadi begitu ya beberapa waktu kemarin. Yes. Itu yes. Mbak Kor pernah keluar, kalau habis maghrib kemarin sempat keluar rumah nggak? Kemarin. Iya. Kemarin kapan, Pak? Iya, beberapa waktu lalu. Oh. Ya, kemarin. Pas itu. Lagi ada hal-hal yang menarik gitu ya. Apa kira-kira? Apa ya? Kalau aku lihat-lihat sih dari Instagramnya bos itu ada bulan besar loh, bulan besar. Bulan purnama. Jadinya beberapa waktu lalu itu Mbak Kor sempat terjadi fenomena alam yang disebut dengan supermoon. Yes, melihat penampakan supermoon di seluruh penjuru dunia, pemirsa. Iya, betul sekali. Ini fenomena supermoon ini bisa dilihat dengan mata telanjang di seluruh dunia. Yes, mata aja yang boleh telanjang. Ya biasanya kan kalau ada fenomena alam baik bulan, matahari itu biasanya kan orang pakai teropong. Yes. Teropong kok cantik ya? Yes, saya masih cantik Pak. Dari mana yang cantik Pak ya? Iya, jadinya supermoon itu kemarin bisa dikatakan dalam tahun rentetan 2017 ini. Bulan itu posisinya paling dekat dengan matahari. Iya, jadinya bulan itu dia penuh, totalitas penuh. Kemudian bisa dilihat dengan mata telanjang, itu jaraknya paling dekat dengan matahari. Ya, kita bisa lihat salah satu gambarnya ini Mbak Korea. Ya. Ini sempat dipoto di beberapa tempat. Nah, ini foto yang ini di Jakarta diambil kemarin Mbak Korea. Yes. Jadinya ini terlihat seperti
bulannya mau jatuh ke bumi ya? Iya ya. Iya. Kayak ini ya, kayak nampan gitu ya. Iya. Ini juga ada ini juga buat penampakan dari dilihat dari Spanyol. Wow, ini emang dari seluruh dunia ya. Iya. Ini yang dari Spanyol bisa diliatin Pak. Iya, itu yang dari Spanyol ya. Jadinya semua masyarakat sepertinya tidak menyadari bahwa ketika bulan purnama kemarin itu sebenarnya fenomena alam supermoon. Yes. Iya, jadinya. Dan selain dari Spanyol juga tadi Bud, kita lihatin dulu yang ini yang dari kalau dilihat dari Myanmar. Keren-keren ya. Dari Myanmar juga Pak, besar banget kelihatannya ya. Ada burung-burungnya lagi ya. Ada dan burung-burungnya juga lagi. Kecantikan ya. Supermoon juga terlihat di status awas Gunung Agung Bali. Oh ya? Jadi, di mana tuh? Oh iya. Ini ya, gambarnya saya diambil menemukannya. Oleh Grand Website. Ini kemarin di tengah-tengah status Gunung Agung Bali yang saat ini masih dalam status siaga begitu ya. Yes. Ya jadinya sempat kemarin status awas maksud saya yang kemarin sempat meletus juga. Kemudian penampakan supermoon juga terlihat. Wah keren ya. Di satu sisi ada sesuatu hal yang indah, di satu sisi lagi ada sesuatu hal yang rada-rada sedang menakutkan seperti itu ya. Jadinya indah terlihat antara gunung, kemudian gunung. Semoga keindahan alam ini tetap terjaga dan status Gunung Agung seperti itu bisa redam kembali dan bisa normal gitu ya. Amin. Oke, dan kamu kemarin pas supermoon keluar ini ya? Iya keluar, dong. Keluar ngeliat ya? Iya dong. Aku ketinggalan Pak, ketiduran dasar putri ya, tidur makanya. Ya tidur mulu ya kerjaannya ya. Karena aku kan rumahku jadinya di atas permukaan antara bumi dan laut begitu kan? Oh begitu. Ya jadinya pancaran bulan itu masuk ke kamarku jadinya tentara. Saya boleh minum dulu ya? Izin minum dulu ya? Iya gak apa-apa. Itu jadinya fenomena alam yang sempat menjadi bahan perbincangan yang menarik juga yang jadi salah satunya yaitu fenomena supermoon yang terjadi di seluruh akhir 2017 yang indah banget ya pemirsa ya. Dan kurang ini, apa lagi tahu nggak sih Bud? Apa sih apa orang bilang iya jadi malu kurang nikmat apa sih nikmat Tuhan yang mana lagi yang ingin engkau dustakan begitu. Astagfirullah. Ya itu katanya Om Dokter Umar ya. Iya. Yes. Nikmat Tuhanmu yang manakah ya? Yang engkau dustakan seperti itu ya. Walaupun lagi banyak bencana, kita diselingi gitu ya dengan keindahan alam juga ternyata. Iya, dan juga ini ada satu hal yang sangat menarik nih, Mbak Korea. Iya. Ada beberapa yang berikutnya ya, Bu. Iya, ada beberapa nama-nama orang sederhana tapi bikin ketawa. Iya, nama orang yang simpel banget. Jadinya nama itu bisa dibilang bahwa nama itu adalah pemberian yang diberikan kepada setiap manusia, setiap insan oleh orang tuanya. Iya, betul. Akan tetapi ada di balik-balik nama itu ada beberapa orang yang punya nama unik. Misalnya aku nama Budi. Kori nama apa namanya? Ki Kori ya. Yes. Kori dalam apa artinya Kori? Enggak tahu. Iya, jadinya aku Budi gitu kan. Ada beberapa nama pasangan. Aku tahu Bud, ya. Kalau pas kamu dilahirkan dulu, itu pasti ibu kamu tuh kebanyakan baca ini loh buku kalau kita belajar baca ini ibu Budi, ini bapak Budi, aku namaku Budi, jadi terinspirasi dari sana ya ibu kamu. Nah selain itu juga ada beberapa orang yang terinspirasi membuat nama yang di luar kepala kita. Di luar kepala. Iya, jadinya di luar logika namanya mereka buat sama orang tuanya. Aku pikir namanya di luar kepala. Salah satunya itu. Nah ini ada seorang polisi. Yes. Ya, ada seorang polisi. Biasanya kalau polisi itu kan keren-keren begitu ya. Ya, tapi ada seorang polisi yang sempat viral ini karena namanya yang unik. Siapa namanya, Pak? Banjir. Iya, udah kelihatan itu, Pak ya. Iya. Banjir. Namanya Banjir. Jadinya biasanya kalau ada banjir ini apa namanya? Sering ditakutkan sama orang gitu. Banjir setinggi orang dewasa. Ya memang dia udah dewasa ya. Ya betul sekali. Kamu bayangkan ya? Misalnya kalau dia datang, banjir datang, banjir datang gimana? Banjir kan?
Ya, semoga dia yang datang itu Pak Polisi nih. Semoga dia tidak ditakuti ini oleh semua orang ya Pak ya. Dan juga ada nama orang ini yang kalau misalnya Kori pernah tertangkap razia nggak? Iya dong. Nah, kalau razia biasanya kita bawa apa? Bawa apa sih? Nggak bawa apa-apa kalau bisa. Harus dong. Jadinya kalau razia misalnya pakai kendaraan sepeda motor, yes, itu kita harus punya surat-surat lengkap. Nah, nama bapak ini bikin Pak Polisi bingung. Yes. Iya, jadinya ketika dia razia, misalnya di razia ini, dia selalu lolos. Kenapa? Nggak tahu. Ya, namanya itu polisi. Oh gitu ya? Iya. Mana? Namanya oh, ini. Ini ada salah seorang, yes, ketika razia itu bikin polisi bingung ketika ditanya, "Pak, siapa namanya, Pak?" Polisi. Polisi bingung polisi. Tapi, ini enggak baik ini buat kalau misalnya dia melanggar rambu lalu lintas, berarti nanti kalau buat redaksi, kalau buat berita berarti polisi melanggar rambu lalu lintas. Kan kasihan juga, jelek juga rambu polisi. Padahal bukan polisi beneran, tapi emang polisi tapi orang ini gitu ya. Namanya mau tidak mau gitu nama ya. Ini adalah pemberian, jadinya dia juga tetap menghargai namanya, yes, gitu. Dan juga ini kan musim hujan nih. Yes. Ada mungkin yang bikin saya nggak habis pikir ini, namanya itu jas hujan. Jas hujan. Kayaknya hujan. Kayaknya orang tuanya ini kira-kira apa motivasi orang tuanya memberikan nama jas hujan? Aku tahu. Aku tebak apa? Ya. Mungkin dinamain jas hujan agar dia berguna gitu ya bagi semua orang. Jas hujan tuh berguna bagi semua orang, Pak, kecuali yang punya mobil. Jas hujan ya. Jas hujan. Dan ini memang nyata loh pemirsa ya, bisa pemirsa lihat ya di layar streaming pemirsa itu ada SIM-nya ya, jas hujan. Yang menjadi bukti bahwa nama-nama ini merupakan nama it's asli true, gitu ya. Okay. Ini nyata gitu. Hmm. Dan juga kalau ditanya siapa namamu? Jawabannya nama orang biasa, nama saya Ki. Kori. Yes. Nama saya Budi begitu kan? Dan ada orang yang membingungkan ini. Siapa namamu? Kamu ngomong apa, Bud? Kamu ngomong apa, Bud? Ini saya enggak habis pikir karena namanya itu nama. Oh gitu. Jadi kalau ditanya namanya siapa? Ya namanya nama. Nama kamu siapa? Nama saya nama. Oh gitu ya. Namanya siapa ya? Namanya nama. Ini kita lihat di SIM-nya. Ternyata di gambar ya. Ternyata Ara ya orang yang namanya nama ya. Bayangin saya di absen. Aku enggak habis pikir. Kalau kita kenalan, saya bayangin saya jadi orang ini, Kon. Iya. Halo Bang, ya, ya deh. Nama Abang siapa? Nama. Iya, nama Abang siapa? Nama. Bang, siapa namanya? Nama, gitu. Nggak jadi dia mau deket sama saya. Apaan sih? Garing lu. Aduh, nama. Tapi selain nama ini juga ada juga yang lebih unik nih. Apa? Namanya tuh simpel banget, Pak. Namanya huruf N. Nama kamu siapa? N. N doang ya? N doang. Mungkin tujuan dari ini dari ayahandanya atau orang tuanya mungkin agar tidak capek waktu saat mengisi LJK, oh, iya, gitu ya. Kayaknya. Namanya N lo, serius lo. Bisa ditampilin mungkin namanya N nih dari ini bisa dia dari ya, surat izin mengemudinya. Unik ya, nah, tapi ganteng loh orangnya, Kok orangnya mirip sama aku ya? Iya, cuman huruf mirip dari mana? Jadinya mungkin orang tuanya ini waktu dia sempat apa namanya? Sempat waktu ujian nasional dulu kepanjangan namanya kayak nama saya Ahmad Budiman Hartono, Adi Kusumo, Miharjo, Jaya Saputra, Nurman. Aduh, keringetan deh gue denger. Iya, jadinya dia inspirasi, oke, gak apa-apa bapakmu kayak gini asalkan anak saya jangan jadi seperti bapak, gitu kan. Udah, namanya N. Udah gitu aja. Gitu aja ya, N ya. Kalau aku nanti ganti nama jadi Ki aja. Ki. Kenapa? Ki. Lebih keren, Ki. Kalau dia, I. In. Ada juga satu lagi nih nama yang unik banget, satu lagi nih firman Allah namanya, subhanallah ya. Tapi ini susah juga nih. Kalau misalnya nama panggilannya Firman ya enggak apa-apa ya, Firman. Tapi kalau panggilannya Allah kan enggak boleh ya. Iya, jadi nama-nama yang sempat unik seperti misalnya salah satunya Firman Allah ini juga sempat menjadi perbincangan kemarin beberapa waktu lalu di media sosial itu. Jadinya ada orang yang
menganggap itu bahwa unik, menarik, juga ada kontroversi di dalamnya. Iya, jadinya jadinya apa ya? Oke, terima kontroversi kasih. Kontroversi ya? Kontras ya. Kontra. Dia nyebutnya kontroversi. Kontra. Kontroversi, Pak. Kontroversi. Kontroversi. Bisa juga, Pak. Kontroversi. Kontroversi. Buat emosi nih orang ya. Saya nggak bisa sebut bilang kontroversi itu masalahnya. Oh iya ya, kamu nggak bisa bilang kontroversi ya. Ya itu tadi itu contoh, jadi ya kontroversi. Ya, gitu. Tapi memang betul sih Bud ya. Aku bingung nih, kalau misalnya siapa panggilannya Firman sih nggak apa-apa. Tapi kalau Allah ini kan aduh, nah, nggak boleh. Dan yang tak kalah menarik juga, ini Mbak Kor ini ya, ada satu kemarin. Yes. Kid zaman now. Ya jadinya, ini Mbak Kor waktu sekolah, pernah bolos nggak? Pernah bolos, aku anak yang rajin, jadi bolos itu anti deh. Gue anti deh bolos. Kalau biasanya kita nggak masuk sekolah itu apa yang perlu dipersiapkan biar guru itu tahu bahwa besok oke, kita nggak masuk sekolah gitu. Biasanya apa? Biasanya surat cinta, surat izin maksudnya. Ya jadinya dulu sering aku. Misalnya sakit gitu dibuatin sama orang tua biasanya kan? Yes. Tapi ada beberapa hal yang menarik ini yang sempat bikin heboh netizen ini yang ada di wilayah mana ini? Wilayah mana ya? Di wilayah mana ini? Ah di Jawa ini Mbak Kor. Di Jawa ya? Iya. Di Jawa aneh-aneh ya? Enggak aneh-aneh, unik-unik gitu maksudnya. Ini yes. Suratnya, surat izinnya itu sempat viral di media sosial. Ini salah satu siswa yang bernama? Ini saat ini saya bacakan dulu ya dari salah satu artikelnya yang ada. Saat masih sekolah pasti kamu pernah buat surat izin ya, benar sekali Kor ya, pasti semua orang pernah ya. Biasanya permohonan izin itu berbentuk secerca surat ditulis dan namun hal seperti itu tidak berlaku bagi siswi yang satu ini karena daripada yang lain surat izin ini sempat viral di media sosial sebab siswi tersebut menulis alasan izin yang bisa dibilang tidak masuk akal karena awalan sebentar. Iya. Ya, Pak, langsung aja deh, Pak. Kita liatin suratnya, ya. Pak. Liatin suratnya aja deh, Pak. Biar enggak bingung. Saya bingung deh sama orang. Iya. Jadi namanya itu Peggy Dewi Anggraini. Itu baru duduk di kelas 10. Nah, ya, bunyi suratnya ini menyatakan ya, dengan saya. Ini saya memohon izin untuk tidak masuk sekolah karena dikarenakan putus cinta dan diselingkuhin. Saya harap bapak atau ibu guru bisa mengerti dan memahami keadaan saya saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya hormat saya Peggy Dewi Anggraini. Kamu bacain sampai habis deh. Tanda tangannya gak dibaca juga. Wali nama wali tertanda wali ini N. Nama yang tadi itu ini. N yang tadi ya. Kayaknya ini anak dari bapak yang tadi ada ini. Tapi saya ragu loh pemirsa, ini benar-benar disampaikan gitu ya sama sekolah yang bersangkutan. Ini saking jujurnya bahwa kan biasanya orang kalau putus cinta udah enggak usah masuk sekolah gitu kan. Yes. Ini saking jujurnya, oke, saya putus cinta, diselingkuhin jadinya sakit. Terus buat tulis surat mungkin dia satu sekolah kali ya. Iya kali ya. Enggak tahan ngelihat oke. Dia sama ini aku sakit. Kamu kok banyak menghayalkan ini ya? Banyak. Ini pengalaman. Iya, udah pernah, ada pengalaman. Pernah disakitin juga. Stres ya sama tingkah laku kids zaman now gitu ya. Ya udah deh, Bud. Karena kita udah rada stres nih, kita kasih informasi yang satu ini aja deh nih yang kita nyariin seger-seger nih. Ada ini ada beberapa berita. Ini menjadi salah satu tujuan wisata yang bisa kamu pilih gitu ya, referensi untuk kamu berlibur, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sumbawa, okay. Nusa Tenggara Barat. Jadi ini salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Kabupaten Sumbawa itu namanya Pantai Sawo Sweet. Di rumah aku ada sawo, Bud. Pantai Sawo? Sawo Sweet. Kalau di rumah aku pohon sawo, ya, buah sawo, sama kulit sawo matang, Pak. Itu buah. Ini bukan buah, tapi ini pantainya, Pantai Sawo Sweet. Yes. Sawo Sweet ya?
So sweet ya. Kayaknya so sweet ini. Iya. Yeah. Yeah, Pantai Sawo Sweet ini itu udah banyak banget didatangi oleh pengunjung. Sudah bisa ditampilkan Pak beritanya? Iya. Oke. Yuk, kamu lihat yang segar-segar dulu, Bud. Kita lihat yang segar-segar dulu. Kita simak dulu berita dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pantai Sawo Sweet. Pantai Sawo Sweet yang berlokasi di Labu Sawo, Kecamatan Boyo Utara ini setiap hari, terutama akhir pekan, selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang datang untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama teman dan kerabat mereka. Di Sawo Sweet ini, wisatawan bisa menikmati indahnya laut dan pantai pasir putih. Selain itu, kalau di pagi dan sore hari, saat cuaca terang, pengunjung bisa dengan jelas melihat kemegahan Gunung Tambora, Gunung Rinjani, Pulau Moyo, dan Tanjung Menangis. Bagaikan sedang duduk di jendela Pulau Sumbawa, ketiga ikon milik Nusa Tenggara Barat ini bisa terlihat dari objek wisata yang satu ini. Para pengunjung juga bisa berfoto bersama teman dan keluarga di beberapa titik yang sudah diberi tulisan unik oleh pengelola dengan view laut dan Pulau Moyo yang merupakan pulau yang pernah dikunjungi mendiang Putri Diana dan artis Hollywood lainnya. Pengelola pantai juga menyiapkan layanan kuliner asli Sumbawa yang dimasak langsung oleh para ibu-ibu Labu Sawo seperti sepat, singang ikan laut, dan urap lamota yang berbahan dasar tanaman khusus tumbuh di pantai ini. Sukri, pengelola Pantai Sawo Sweet ini mengatakan, untuk menuju ke objek wisata ini bisa ditempuh dengan semua jenis kendaraan dari kota Sumbawa Besar dengan waktu tempuh 20 menit. Untuk menikmati liburan di tempat ini, pengelola tidak memungut biaya. Namun pengelola menyiapkan kotak sumbangan sukarela dari pengunjung. Pengelola juga menyiapkan perahu untuk pelayanan wisata mangrove dan juga untuk jasa penyeberangan ke Pulau Moyo dari lokasi ini. Jadi di sini kita sudah menyediakan seperti armada ke aksesnya ke Pulau Moyo dengan jarak tempuh berkisar 1-1,5 jam. Dan di sini juga kita menyediakan dan melayani wisata mangrove yang perjalanan ke sana itu bisa kita kunjungi dan kita nikmati selama kurang lebih 30 menit dengan budget 300.000 per sejalan. Nah, setelah puas berfoto bareng serta menikmati pemandangan, maka pesanan makanan akan disiapkan. Menikmati makanan ikan bakar dan kuliner khas Sumbawa terasa nikmat. Sembari duduk di pantai dan makan bersama keluarga dan pengunjung lain yang datang ke Sawo Sweet ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Wow, keren sekali. Aku jadi pengen kesana, Mbak. Keren sekali. Memang kalau kita bicara masalah Lombok ini, masalah Lombok itu wisata Sumbawa, ini. Itu Sumbawa, Pak, bukan Lombok. Nusa Tenggara Barat. Iya, Provinsi Nusa Tenggara Barat maksud saya. Lebih khususnya Lombok dan Sumbawa itu tidak akan pernah habis-habisnya kita membahas masalah wisata. Jadinya buat pemirsa, baik yang berada di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya punya keluarga, sanak saudara, yang berada di wilayah, baik misalnya di daerah-daerah di Jakarta maupun di luar daerah itu, gak bakalan, intinya itu gak nyesel dah kunjungi Lombok ya. Jangan ke Lombok, nanti kamu gak mau pulang. Nah, itu dia. Aneh ya kata-kata itu ya. Dan tidak hanya terkenal dengan wisatanya, Lombok ini juga terkenal dengan berbagai tradisi, budaya, suku, dan adat. Iya, dan memang itu juga harus ya, karena untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, karena kita tahu memang sektor favorit gitu ya dari Nusa Tenggara Barat sendiri adalah yaitu pada sektor pariwisata. Nah, yang satu ini beritanya tentang festival di mana? Sumbawa. Wih, masih di wilayah masih Sumbawa, ya? Sumbawa ya. Masih di wilayah Sumbawa, seperti apa festival? Festival apa namanya, Mbak Kor? Festival Taliwang, Pak. Festival Taliwang. Jadinya buat pemirsa, ini salah satu tradisi ataupun budaya yang ada di wilayah Sumbawa. Seperti apa Festival Taliwang? Yuk kita simak. Ratusan peserta dengan beragam pakaian adat serta kesenian dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ambil bagian dalam Karnaval Festival Taliwang 2017.
Karnaval ini yang diikuti 180 tim mengambil rute dari lingkungan KTC, Kumatar Telu Center, dan finish di halaman Taman Kota Taliwang, Tiang Nam. Peserta karnaval memamerkan busana khas, tarian, dan ritual budaya mereka di sepanjang rute karnaval. Kepala Dinas Pariwisata KSB, IG Sumbawanto mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke Sumbawa Barat. Dalam festival kali ini, Dinas Pariwisata Sumbawa Barat bekerja sama dengan beberapa travel agent dari Bali dan Mataram. Selain itu, pihaknya juga akan mengundang para travel agent dari Malaysia, Singapura, Filipina, Inggris, Italia, dan beberapa event lainnya yang sudah ikut hadir dan akan memasarkan Festival Taliwang. Ya, jadi pertama tujuannya adalah bagaimana menarik minat wisatawan ke Sumbawa Barat ini. Kami juga bekerja sama dengan travel agent yang ada di Denpasar dan di Mataram dalam rangka memeriahkan Festival Taliwang ini. Kami ada semacam program namanya Field Trip. Ada beberapa wisatawan atau beberapa travel agent yang berasal dari Singapura, Malaysia, Filipina, Inggris, dan Italia yang hadir pada saat ini, yang nanti akan memblow up atau akan memasarkan Festival Taliwang dan agen-agen apa dan event-event yang ada di KSB ini. Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin, menyatakan karnaval tersebut bertujuan untuk membangkitkan kembali adat istiadat yang sudah lama. Selain itu, yang terpenting dari festival ini ialah merajut kebersamaan baik antar warga Sumbawa dengan etnis lain yang ada di Sumbawa Barat. Kita bangkitkan kembali adat istiadat kita yang melalui festival ini. Nah, yang paling penting dari itu bagaimana kita membina, merajut kebersamaan ini. Ya, baik antar warga Kabupaten Sumbawa Barat maupun dengan etnis-etnis lain yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, seperti kita saksikan tadi. Nampak sekali persatuan, kebersamaan ini. Inilah tujuan daripada pawai pembangunan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Get TV. Yuh! Kemana ini Pak Kor ini? Yuh! Pak Kor! Bakar! Bakar! Ya, menghilang dia! Nih, gue jadi lain. Oke pemirsa, karena berhubung saya tidak tahu gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba teman saya menghilang. Ya, kan ini terima kasih masih bersama kami di Get Morning. Nah, buat kalian pemirsa yang ada di rumah, berhubung saat ini masih musim yang sedang hujan ya. Jadinya musim hujan masih terjadi di mana-mana. Dan salah satu hal yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu bencana alam banjir. Jadinya kita akan berbagi sedikit tips buat pemirsa ini, bagaimana tips-tips untuk menghadapi bencana banjir. Nah, tentunya kalau biasanya kalau di rumah pemirsa punya barang-barang yang penting ya, baik itu surat, kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah, jadinya buat pemirsa, karena sekarang kan musim hujan, kita nggak tahu kapan bencana itu datang melanda ya. Jadinya kalau punya surat, baik surat cinta, kemudian surat-surat seperti ijazah, SKHW, itu kan paling rentan sama air nih. Jadinya usahakan, jadinya untuk ditaruh di tempat yang tinggi, mau ditaruh di atas lemari, di atas genteng kek. Yang penting nanti kalau air masuk, misalnya karena kita nggak tahu kapan banjir itu datang, jadinya surat-suratnya aman, terutama ijazah, begitu ya. Surat-surat rumah, surat cinta, surat nikah, begitu ya. Iya, dan juga untuk menyiapkan hal-hal tersebut juga kita perlu menyiapkan obat. Jadinya ada beberapa obat-obat sederhana yang perlu juga kita siapkan, seperti balsam misalnya. Ya, jadinya untuk apa ya? Yuk. Ini Anda datang dan pergi secara tiba-tiba, saya jadi kok merundung ya saya ini. Ini Anda ini sejenis makhluk apa sebenarnya? Datang, pergi, menghilang tanpa jejak. Saya tadi ngelirik-lirik dulu di sana. Apa? Tragedi. Nah, tragedi apa? Kok
yuk, saya kok saya heran yuk. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ada. Nah, mumpung bahas toilet ini. Ya. Kayaknya sempat banjir juga tadi di sana nih. Ya, ini saya lagi kasih tahu informasi kepada pemirsa, tips-tips untuk menghadapi banjir. Ya, jadinya tadi saya udah kasih tahu bahwa biasanya Bakor punya surat. Surat-surat penting biasanya apa surat pentingnya? Surat penting itu yang pastinya yang penting-penting, Pak. Kalau yang enggak penting berarti bukan surat penting ya. Iya juga sih. Iya juga sih. Ya, iya. Okay. Ada juga sih. Ya, banyak surat penting, Pak. Jadi, biasa, kemudian akte kelahiran, kemudian akte rumah, banyak sih, Pak. Nah, itu jadinya buat kalau untuk menghadapi banjir karena kita enggak tahu ini kapan terjadi, biar ditaruh di atas apa namanya? Lemari, Mbak Kor, atau ditaruh di atas atap begitu biar enggak basah. Iya. Iya. Bila perlu misalnya suaminya itu kalau menurutnya penting itu enggak apa-apa, lempar aja ke atas atap begitu. Itu kalau penting. Kalau enggak penting ya enggak apa-apa, tinggalin gitu. Terus apa lagi? Iya, jadinya dan juga rentan sama alat-alat elektronik. Iya. Jadinya alat-alat elektronik itu usahakan jangan taruh di lantai. Kalau bisa ditempel di tembok. Nanti biasanya kalau banjir itu hal pertama yang harus kita lakukan itu pemadaman, Mbak Kor. Ya, jadinya kita harus padamkan arus listrik biar nanti tidak terjadi. Betul. Kalau kesetrum ya sakit ya, Pak ya? Ya sakit. Apa kemudian langkah antisipatif setelah banjir? Kita udah matiin lampu ini, bergegas. Ya. Selanjutnya, kita harus yang ngelapor. Masa oke okay, banjir sekarang. Banjir semua, terus kita diem ngeliatin banjir, nggak ngelapor. Ngelapor kemana, Pak? Nah, jadinya kalau banjir, itu biasanya kita harus lapor ke petugas terdekat. Baik RT, kemudian BPBD, begitu. Tapi kalau mau ngungsi gitu ya. Pernah nemuin banjir terus satu kampung diam gitu nikmatin suasananya pernah? Sepertinya enggak pernah ya. Di sana letak unik. Woi, banjir. Kayaknya ya pernah ya kalau dulu. Iya. Oke. Tapi kalau banjir tuh biasanya juga apalagi musim hujan itu dingin ya. Betul, dipengaruhi oleh cuaca pastinya. Nah, cuaca. Ya, angin dingin itu. Mm-hmm. Nah, ini kurang punya tipsnya buat kamu pemirsa ya. Selain dihangatkan dalam tubuhnya mungkin dengan teh, kemudian dengan jahe ya, teh jahe dan lain sebagainya, perlu juga pemirsa, salah satunya yaitu pada saat musim hujan kamu harus menutup ventilasi rumah kamu secara rapat kalau misalnya kamu ingin mendapatkan suasana lebih hangat pada saat musim hujan. Wish. Itu pun jadinya kita harus tutup semua ventilasi rumah biar hangat. Ya, satu lagi, kamu bisa menggunakan korden yang agak tebal seperti itu ya, agar angin-angin itu yang masuk itu nggak terlalu banyak gitu yang masuk. Ya, oke, ada yang masuk tapi itu nggak terlalu banyak yang masuknya sehingga lebih hangat gitu loh. Satu lagi, apalagi? Kalau misalnya kan kalau misalnya keramik gitu ya, dingin banget ya kalau misalnya musim hujan tuh kalau kita nggak pakai selang sedingin. Mungkin bisa kamu lapisi dengan karpet kayak gitu. Iya. Dan kalau biasanya kalau musim hujan itu hal yang paling enak dilakukan yaitu berkumpul bersama keluarga. Yes. Ya jadinya kumpul-kumpul gitu. Bobo, Pak, bobo siang. Apalagi kalau siang-siang hujannya sebelum bobo itu seduh mie dulu. Badah. Ya Allah kemaik. Ya Allah. Ya, jadinya itu buat pemirsa biar suasana rumah itu terasa lebih hangat, nyaman. Tips-tips yang tadi yang sudah kita bagikan semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, dan sekarang saatnya kami sampaikan untuk Anda nih ya, perkiraan cuaca untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Dan untuk daerah Nusa Tenggara Barat sendiri pemirsa, untuk daerah
ringan ya, dengan suhu rata-rata juga 22 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin kelembapan udara maksudnya 65 hingga 95%. Dan juga untuk daerah Lombok ya. Nah, kalau daerah Lombok sendiri nih di Mataram kemudian di Praia itu diprediksi akan cerah berawan. Yeay, berarti di mana-mana. Yes. Yes. Masih kencan ya, bisa kencan. Daerah Grup berikutnya itu cerah berawan ya. Daerah yes. Mataram, Lombok Tengah itu diprediksi hari ini cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius, lumayan panas. Ya jadinya buat kalian yang ingin beraktivitas ya. Karena cuacanya diprediksi akan cerah berawan, kemudian silakan untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya. Terlebih dahulu lihat kondisi cuaca, misalnya kita mau berpergian kemana, lihat kondisi cuaca. Kalau memang cuacanya baik, oke. Yang mau kencan silahkan, yang mau liburan sama keluarga silahkan. Iya, dan satu lagi pemirsa, peringatan dini ya, waspada kenaikan tinggi gelombang yang mencapai 2 meter di Selat Lombok, Selat Alas, dan perairan selatan Nusa Tenggara Barat. Jadi buat yang mau nyebrang ya udah tetap berhati-hati pastinya ya. Oke. Dan saya rasa ini kita udah lama banget cincong-cincong ya Bud ya. Betul sekali jadinya. Ya, kami ucapkan terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah yang sudah stay bersama kami di Get Morning. Tentunya untuk membakar semangat-semangat Anda pada pagi hari ini. Telah memberikan berbagai kemudian informasi menarik, terunik dan juga yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Begitu ya? Jangan lupa ya pemirsa ya, saksikan Get Morning untuk episode selanjutnya juga. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu saya Ki dan saya Bi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Iya. Gitu banget ya. Ya udah kita pamit ya pemirsa ya. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah nonton kita berdua. Semoga sehat selalu dan kita terhindar dari segala macam bencana. Dadah. Yuhu.